Oke, di konten kali ini gue mau bikin konten Harith build Harith tersakit 2022. Ini dia jadi jungler ya. Nah ini gue yang edit ini ya. Nah sedangkan dia Harith Pilax lah gue bisa bilang nih. Gue yang cewek ini Pilax hero baru. Kalau dia Harith, gue minta rekrutannya. Ini dia ambil level 1 guys. Terus junglernya yang ungu. Jago nih orang serius. Mythic 3000 bos. Kenapa bisa nyasar gitu? Lagi main klasik ada Mythic 3000. Nah dia nggak pakai red sih. Biar apa? Biar ininya dapat. Ini yang kata jungle kecil dapat. No. Untuk emblemnya di akhir video ya. Gua sih tahu. Dapat. Nah dia fokus jungle doang serius dah. Fokus jungle abis itu langsung warna. Jadi gitu main Harith guys. Harith hyper. Tuh. Jebret. Double kill kayak di sini. Lihat nih. Nih. Nah kan double kill, enggak double kill ice lane doang. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Gitu-gitu doang deh, buff biru, buff orange, semua jaga udah habisin. Tapi dia cooldown semua sih, gigi banget. Mati sini nanti lihatnya. Nah disini lihat enak banget itu combo Harith sama Helos, enak banget ternyata. Double kill bos. Terus dia langsung fokus mid, dapet gak sih ya, gue gak tau. Jebret. Lihat dong, dari cara mainnya udah ketahuan kalau udah jago. Langsung ke turtle snowball parah bos. 3900 tapi rancangnya ngejar ya. Tapi gedean duit gua sih disitu. Disini kalah red 3 udah jelas ya, tapi mati sih rancangnya. Susah ya soal ngadu red 3 sama Lancelot, susah menangnya. Nah dia nggak peduli, dia fokus buff biru. Saya percuma war, gak ada buff biru. Gitu guys. Gue udah cara melihat itu kayak enak banget mainnya. Cuman tadi nggak diambil jojo-nya sempat. Udah gitu-gitu doang loh. Ya abis itu ntar buff biru lagi. Tur. Ternyata ada cara gerakannya itu bagus banget. No, mati dong. Gigi bet. Gue udah terkaya tuh, soalnya gue di god lane. Sing. Ya, oh jungle aja dia boleh ulti ya. Jadi nggak boleh plate ulti guys. Kalau mau ngejungle tuh harus ulti juga. Jangan pelit-pelit sama ultimate. Langsung ke mid di ketua nih. Holy Crystal dia udah jadi nih. Udah enak. Nih ngedapetin posisinya bagus deh di sini. Jadi yang kena damage gua. Oke. Triple kill gagal maniak di sini bos. Kalau misalnya ada yang masuk kayak maniak sepek. GG banget emang. Bener-bener jadi ampas musuhnya no 16-4. Tapi nih yang bikin hari triple kill karena tadi stunnya kebanyakan di gua. Stun sama damage-nya. Makanya hari leluasa banget.
Karena kalau jadi gue dapat pelajaran kalau mau pakai Harith lo harus ada yang bisa ngetengin, yang ngebadanin biar lebih enak. Ini dapat Lord, Lord. Nah, Lord aja ulti. Biasanya tuh gua enggak buang ultimate gua, sayang. Tapi dia enggak nih. Cooldown-nya ultinya ada lagi. Cepet banget ya kalau pakai cooldown mah. Waduh, di luar hujan. Jebret. Nah, dia ambil buff orange juga tetap pakai ultimate. Jadi enggak pelit ultimate ya. Mungkin ini yang bikin cepat farmingnya ya. Dia langsung Vetter Revenant, habis itu apa tuh namanya, konsentrat. Dia langsung ke mid nih dia. Main, cara mainnya bagus sih. Jaga posisinya itu, nyari posisinya nih. Malah no, di combo sama Helos. Serius, baru tahu gue di combo sama Helos enak banget ternyata. Ultimate jadi lebih berguna. Nah, oke, gue kill itu. Gue di lock sama Aldosnya. Soalnya gue yang paling ganggu, gue ada orang. Ini yang harusnya bukan gue, orang nih, oh, yang mainin orang. Gue udah izin sama dia. Double kill dong ini. Nice. Cuman sayang banget di sini enggak end. Dan lancinya. Sebenarnya lancinya juga jago nih. Chain legendary. Gak enak buat hari tanpa buff biru ya. Untung di sini Aldous baru ada ultimate. Jadi Harith gak mati di sini. Lihat nih, gigi banget nih. Lu lihat cara mainnya. Tuh, kalau nggak diskon sama Selena masih bisa kalah sih. Lu lihat nih, jebret. Wah, gila serius sakit banget. Gua pakai Harith gak sesakit ini, cok. Gak bisa pakai Harith gua. Coba ntar gua belajar dah. Gak pakai ultimate lagi. Oh, mungkin karena gua pelit ultimate ya, jadi gua nggak bisa pakai Harith. Kayak males banget bawa karpet. Ngambil. Nah, dia lihat dulu keadaan musuh, habis itu baru buff biru. Bisanya tadi dia nggak jadi buff biru kalau misalnya lagi pada war. Nah, di sini gila overpower banget nih gua nih ulti. Nah, gua yang edit gua. Maju dong. Nah, lu kalau misalnya nggak jaga apa tuh maju duluan, lu yang kena stun sama CC-nya. Tuh. Wah, disini pas banget, disini winternya enak banget ya, aktif. Free hit. Double kill gua di situ. Langsung end. Gila sih. GG banget hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. No. Dia 1615, gua 827. Ini dia pakai emblem yang ini, yang bangkit level 20. Untuk winter spellnya red 3, kalau lu di godland lu pakai purify. Nah, ini untuk buildnya, sisanya setelah kalian mau ikutin apa enggak. Terima kasih.